Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali di Metro Malam. Seorang pengemudi ojek online pada Rabu malam kemarin ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Letjen Suprapto Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tewas mengalami luka tusuk di bagian dada, diduga dilakukan kawanan begal sadis. Korban bernama Irwan Abdullah diketahui meregang nyawa saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Irwan merupakan pengemudi ojek online tewas setelah sebelumnya menjadi korban keganasan komplotan begal sadis di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran. Menurut saksi mata, dirinya melihat korban sudah tersungkur di pinggir jalan dalam keadaan panik. Saksi mencoba melihat korban dan mengira orang sakit. Namun saat didekati, korban ternyata mengalami luka serius dengan darah mengucur. Sejumlah warga pun kemudian mencoba mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit menggunakan bajai. Namun naas, di tengah perjalanan korban tak mampu bertahan hingga akhirnya tewas dengan luka tusuk di bagian dada kiri. Selain menganiaya korban hingga tewas, pelaku juga diketahui merampas barang berharga seperti telepon seluler dan dompet korban. Saat ini para pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pertama kita lagi makan, terus yang tukang parkir apa teriak, saya langsung lari ke depan. Ternyata korban itu udah tergeletak, sangkain saya dia epilepsi apa gimana kan. Saya balik lagi ke warung, ambil senter, ternyata ada luka tusukan. Di situ dia terperojol pada berhubung, saya suruh bawa ke rumah sakit, gak ada yang pada mau.